Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren jadas ya sobat Erhas sekalian tadi mohon maaf ya rupanya uh, suaranya tidak terlalu baik uh, dan mudah-mudahan sekarang tidak ada masalah lagi dengan suaranya ya terima kasih atas feedbacknya. Dan ini ya walaupun dini hari saya mau ambil satu video yang menarik soal pernyataan dari Didik Jerahbini. Kalau tidak salah masih rektor Universitas Paramadina, mantan politisi Partai Amanat Nasional, seorang ekonom dan politisi yang kritis ya. Dia mengatakan teh apa? bahwa politik sekarang sudah bubar. <laughs> Jadi peta politik baru, Profesor Didik J. Rahbini, pemerintahan sekarang setengah bubar katanya. Coba kita bacakan dari FNN. Jakarta FNN Rektor Intas Pramadina Profesor Didik J. Rahbini menilai politik di Indonesia bungkusnya demokrasi modern tapi isinya sangat tradisional dan bahkan buruk karena tidak bisa ditebak. Kadang-kadang bercampur klanek, tidak ada acuan ideologis, tidak ada dalam kerangka akademis textbook yang contohnya kebanyakan barat. Siapa yang menyangka bahwa Jokowi secara samar-samar dan diam-diam membuat kendaraan koalisi yang menyebabkan head to head dengan Megawati. Koalisi ini kemudian menjadi kekuatan politik yang nyata. Ini terjadi setelah PAN dan Golkar bergabung atas titah politik Jokowi, kata Didik di Jakarta. Dia menilai kekuatan Jokowi sebagai presiden dan popularitas yang tinggi karena kucuran subsidi yang besar dari APBN. Kepada rakyat bisa mewujudkan koalisi baru yang didukung dengan titah politiknya. Jokowi memanfaatkan popularitas dan kekuatan politiknya untuk menjadi kingmaker di sudut sendiri, yang kemudian berhadapan dengan PDIP. Tetapi kita tidak tahu pasti kekuatan ini bisa saja melemah setelah penetapan capres selesai. Kemudian melemah lagi menjelang periode kedua berakhir, ujar Didi. Menurut diri Kongsi Jokowi Megawati bubar dan pecah karena tidak nyaman menjadi petugas partai. Status petugas partai ini terus berjalan atau tepatnya partai mensubordinasi presiden secara terus-menerus di muka publik. Jokowi Megawati berhadapan-hadapan secara politik dan keduanya telah menjadi kingmaker untuk calon masing calonnya masing-masing ya king dan queen maker. PDIP sekarang berada di sudut sendiri dan berhadapan dengan banyak lawan. Semua partai besar dan menengah sudah hampir pasti bergabung dengan koalisi sendiri. Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan PKS sudah berlabuh dalam koalisi masing-masing. Mitra, -masing. mitra koalisi P3 tidak terlalu signifikan sehingga nanti berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo, kata Didi. Dia menilai Megawati sekarang menghadapi banyak lawan yang berat. Baik Surya Paloh dan SBY sekarang lawan baru yang mengejutkan adalah Jokowi sendiri yang berhasil mewujudkan koalisi kelas berat. PDIP semakin sulit dan berat. Banyak sekali kritik atas perubahan ini karena masalah PDIP sendiri yang dianggap terlalu arogan. <tuk> arogan ya. Jangan berharap pemerintah memikirkan rakyat. Pemerintahan sudah setengah bubar dengan pola dan format politik cawe-cawe seperti ini. Tahun 2023-2024 ini adalah tahun terburuk bagi kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Jangan berhadap berharap ekonomi akan tumbuh 6% atau 7% seperti janji kampanye dulu ujar Didi. Setelah Tita Jokowi, Golkar dan Pan resmi bergabung dengan Gerindra dan PKB, maka semakin jelas bahwa koalisi pemerintahan pecah berkeping-keping menjadi tiga bagian. Ini terlihat dari konfigurasi tiga koalisi partai dengan bakal calon presidennya masing-masing. Presiden dan menteri-menterinya tidak mungkin bekerja sepenuh hati. Tenaga, pikiran, dan waktunya habis tercurahkan untuk perang politik untuk kemenangan 2024. Namun demikian lanjut Didi, ada yang perlu dicatat bahwa demokrasi yang mundur dan buruk sekarang ini hampir masuk jurang ketika kekuatan yang berkuasa bermanuver untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua partai tunduk terhadap gagasan keblinger ini dan sudah tinggal mewujudkan dalam sidang paripurna MPR. Tetapi Megawati dan PDIP sebagai partai terbesar menolak takut Jokowi mengalami nasib seperti Bung Karno. Dalam hal ini Megawati telah menyelamatkan demokrasi dari provokasi politik untuk amandemen undang-undang dasar yang sudah digiring menuju tiga periode tambah D.D. dengan salah satu kampanyernya uh, Bahlil ya, dia menyebut politik sekarang bergerak dengan kemauan dan kepentingan elit pemimpinnya. Para pendukung capres ke depan sebaiknya tidak usah militan radikal dengan membangun peradaban politik jahiliah dan demokrasi bajingan yang dilakukan dengan cara-cara menghasut menjadi buzzer pemecah belah warga bangsa dan sejenisnya itu telah terjadi dalam pilpres yang lalu di mana sesama warga dibelah dan membelah menjadi kutub cebong dan kampret. Mengapa sekarang cebong dan kampret bingung sebab pimpinannya berganti peran. Yang kampretnya menjadi cebong dan yang cebong menjadi kampret. <laughs> Sebagai contoh PSI sedang bingung dan pusing tujuh keliling. Apakah ikut Ganjar atau Prabowo? Ungkap Dedik. PSI nggak pusing, dia ikut Jokowi aja. Setelah Jokowi membentuk koalisi baru berhadapan dengan Megawati, maka tidak ada lagi cebong dan kampret permusuhan di masa lalu tidak perlu lagi karena pemimpinnya memang tidak dalam posisi head to head tapi saling merangkul untuk kepentingan dirinya masing-masing pungkas didi. Oke. Okay. <laughs> saudara so, sekalian, banyak hal yang bisa dikomentari dari apa yang disampaikan didi Jerah Bini ini ya. Ada dada marah dalam dirinya ketika melihat politik hari ini. Karena ternyata politik kita ya habis energi kita untuk election atau elektoral saja ya, presidential election. Padahal target pertumbuhan ekonomi 6 persen, persen ya, itu harusnya janji yang harus ditunaikan. Tapi memang pertumbuhan politik daerah pemerintahan Presiden Jokowi ini selalu dibawa RPJM, ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Lalu di bawah, dan bahkan prorata secara rata-rata di bawah pertumbuhan ekonomi SBI, how come kita menyebutnya berhasil dari sisi ekonomi? Kalau salah satu faktornya adalah pertumbuhan ekonomi, oke, satu berikutnya adalah uh, ya, sekarang memang menarik. Apakah memang uh, koalisi Prabowo itu adalah koalisi permanen atau tidak? Walaupun koalisi itu adalah koalisi yang mengkhianati eh, masanya sendiri. Seperti misalnya PAN ya tiba-tiba mau bergerak ke PDIP, mau bergerak ke Prabowo tapi sama sekali mengabaikan Anies. It's okay. Ya, karena sederhana saja soalnya adalah bandul istana itu hanya dua saja. Jokowi, Ganjar, Jokowi, Ganjar. Nah disitulah PAN menjadi partai yang bingung. Ternyata terakhir ini ke Prabowo. Eh sorry, Prabowo ganjar, Prabowo ganjar. Nah terakhir ini ke Prabowo tadi. Didik Rahwi ini menduga ya karena memang atas titah Presiden Jokowi. Jadi Jokowi sengaja membangun koalisi besar untuk head to head dengan Megawati. Tapi jangan salah Megawati juga ada jasanya ketika dia menghadang keinginan Presiden Jokowi untuk mengamandemen konstitusi agar memungkinkan mereka tiga periode, atau memungkinkan Jokowi tiga periode, justru Megawati yang tidak mau tiga periode tersebut. Ya, tentu dengan kalkulasi politiknya masing-masing. Ya, dan sekarang kelihatannya Jokowi yang kemudian membangun kekuatan untuk berhadapan dengan Megawati. Jadi Jokowi, Prabowo dan mungkin saja Gibran karena berhadapan dengan Megawati yang sudah menjalankan Ganjar Pranowo. Pertanyaannya adalah apakah Megawati memiliki kemampuan untuk menarik selain Sandiaga Salahuddin Uno ke dalam kubunya. Let's say, narik Erick Thohir misalnya. Tanpa Tita Jokowi, Erick Thohir tidak mungkin masuk ke kubu Ganjar Pranowo kecuali tadi atas. Tapi kalau sudah head to head begini, maka Jokowi barangkali sudah akan lepas kontrol terhadap Ganjar Pranowo dan kemudian full di Jokowi eh di eh, apa? Prabowo. Karena kalau dalam konteks head to head seperti ini seandainya nanti Prabowo kalah dengan Ganjar, ya let's say Anis kita masih simpen, maka yang terjadi adalah habis <laughs> Jokowi. <laughs> ya, sama sahabat sekalian, itulah politik, ya. Eh uh. Jadi, sekarang ini justru uh, PDIP disibukkan dengan kuali, uh, apa, langkah catur Jokowi sendiri, dan uh, PDIP belum berani untuk head-to-head head dengan Jokowi. Baru berani, dia head-to-head head dengan Prabowo, ya. padahal uh, ini adalah seperti misalnya uh, Megawati memajukan bidak catur yang bernama Hasto, dan Hasto lah yang kemudian mengkritik. Prabowo, tapi Hasto pun tidak dititahkan untuk mengkritik Jokowi, tapi hanya mengkritik Prabowo saja. Menarik ini untuk kita saksikan, ya. Terus, ini coba kita baca komentar Sobat Daerah terkait dengan hal ini, ya. Randy Zoldik, kalau menurut saya, bukan setengah bubar lagi, Bung. Emang udah bubar, enggak juga bubar. buktinya Presiden Jokowi masih kuat, ya. Subhanallah semoga belajar butuh ada hikmahnya tuh. Selamatkan Indonesiaku plot twist yang keren. Kemudian udah bosan kali aku kapan gerakan rakyat ruwet ruwet ruwet. Randy Zoldik PDIP terlalu angkuh sekarang dia kelabakan banyak partai merapat ke Prabowo paling partai semangka P3 partai semangka ya. eh uh, Peta perpolitikan Indonesia tidak berpola seperti pemerintahan demokrasi lainnya. Assalamualaikum Bang Refli, suaranya jelas, nggak error. Apalagi ini Re, uh, Reni Zolik, Sekarang Anies jadi lawan kuat Prabowo. Bye-bye Ganjar. Oke. Okay. Uh, umat harus tetap mempertanyakan sikap Demokrat dan Nasdem. Apakah masih anti terhadap uh, dua ormas? Oke, okay, itu soal lain ya. Pak Refli kayaknya -no enggak podcast lagi Bang Nopal enggak <laughs> jelas kalimatnya Pak ya Ya nanti kita suruh dia podcast lagi ya uh, Gimana kalau Ganjar berpasangan dengan Anies Mungkinkah Ya maksudnya Ganjar Menjadi pres, Wakil Presidennya Anies Bung RH tetap kritis Seperti Bung RG insya Allah bang sampai subuh ya enggak. <laughs> kita pu harus punya refleksi atas kemerdekaan kita dan ternyata kita tidak merdeka-merdeka banget ya ternyata ya. Ya Saudara sekalian, uh, itu saja dan uh, kita akan lihat bagaimana episode selanjutnya pertarungan persaingan ya atau head to head Megawati dan uh, Jokowi. Karena kalau dibilang head to head enggak juga karena bukan hanya kubu Megawati dan Jokowi yang bertarung. Tapi di situ juga ada kubus. Kalau misalnya kita representasi seniornya, ya ada Surya Paloh di sana, ada Surya Paloh, ada SBY, eh, ada JK di sudut Anies Baswedan. Kalau kita bicara tentang seniornya, kemudian di Megawati hanya ada Megawati, di Jokowi ada jauh lebih banyak, ya. Ada Luhut Bin Sarpanjaitan tentunya. Kalau kita cari yang senior lagi ya mungkin ada siapa lagi Hendro Priyono mungkin, ya. Kemudian, ada orang-orang yang tentu punya pengaruh kuat ya, di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Itu saja, sobat RH Kalian mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pada isu-isu lainnya yang jelas menarik, ya, untuk melihat bagaimana politik kita bergerak uh, <tampak> tanpa pola, ya, tiba-tiba P3 mau berkoalisi dengan. PDIP tiba-tiba Pan uh, setelah uh, sepertinya ogah dengan Prabowo tiba-tiba merapat lagi ke Prabowo ya bukan karena uh, ideologis tetapi tadi hitungan uh, pragmatisme saja. Golkar juga padahal kalau mau untung ya bagi Golkar dan bagi Pan harusnya mereka membuat apa, apa poros keempat Erlangga Zulkifli Hasan. Wah mereka tidak bikin poros keempat kan itu masalahnya. Oke itu saja sore sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.